Ulik nikmatnya Ramadan serasa keliling Asia bersama Indomie kental manis. Kalau aku lagi kangen traveling, aku biasanya mengulik menu-menu makanan atau minuman di rumah dari inspirasi negara-negara yang pernah aku datangi. Seperti saat keliling Asia, aku bisa dapat banyak ide menu yang ternyata juga disukai oleh semua keluargaku. Oma video call. Halo, Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam Oma. Aku lagi metik daun pandan yang kemarin dari Oma nih. Alhamdulillah subur banget. Ingat pandan jadi kangen traveling ke Thailand. Kita makan takota enak banget ya nak. Oh iya bener, kemarin kita makan takota ya ma. Oma mau, aku bikin buat Oma ya. Wow, untung aku masih punya stok jagung manis di rumah. Tapi yang paling penting, aku punya Indomie kental manis untuk jadi campuran dan topping bahan makanan minuman di rumah jadi tambah gurih dan nikmat. Pertama, kita siapkan bahannya dulu yuk. Masukkan air ke dalam panci, tambahkan santan, masukkan tepung hunkwe, tambahkan garam, lalu masak sambil diaduk hingga meletup. Setelah kental, matikan api, masukkan Indomie kental manis. Tambahkan jagung manis dan aduk hingga rata. Lalu, tuang ke dalam cetakan. Beri jagung manis dan daun pandan sebagai garnisnya. Kalau di Indonesia, takota ini mirip dengan kue talam. Tapi bedanya di sini aku pakai Indomie kental manis yang bikin makanan lebih gurih dan nikmat. Buruan serbu, lagi ada promo beli 6 saset gratis 1 di toko terdekat. Ikuti kontes resep gak habis-habis edisi Takjil Asia, berhadiah liburan ke negara Asia dan THR puluhan juta rupiah. Untuk info kontes dan resep hari ini, bisa dilihat di Instagram @indomie.kentalmanis. Ulik nikmatnya Ramadan serasa keliling Asia. Kita ketemu di resep lainnya ya. Wah, takotanya udah jadi. Tinggal nunggu Oma dan waktu berbuka. Telah Anda saksikan, Ulik nikmatnya Ramadan serasa keliling Asia dipersembahkan oleh... Cobain takjil Asia mana lagi ya? Kita ulik aja semuanya. Pakai Indomie kental manis. Ngulik takjil serasa keliling Asia. Selamat berbuka. Ulik nikmatnya takjil Asia dengan Indomie kental manis.